Ya, halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Jadi untuk kali ini saya akan sedikit mereview atau lebih tepatnya ingin memastikan berapa biji sih isi melon Merlin ini dalam satu packsnya. Jadi waktu beberapa hari yang lalu saya sempat mencari-cari di YouTube ataupun di media sosial lainnya, saya tidak mendapatkan speks apa namanya gambaran berapa biji dalam satu bungkus Merlin ini ya. Jadi di sini hanya tertulis 20 gram. Jadi kita kali ini akan belajar menanam melon langsung di tanah, teman-teman. Untuk bibitnya kita menggunakan Merlin F1 ini dan dengan harga 375 di sini. Nah, terhapus. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan penghitungan ya. Jadi satu blok ini saya buat 200. Nah, total keseluruhan dalam satu pack Merlin ini itu ada ya ini 1256 biji ya, teman-teman. Ini sudah saya hitung detil ya, tidak menebak-nebak. Nah, 20 gram isinya 1256 biji, teman-teman. Jadi ini kita akan tanam nanti seperti yang kita sudah lihat. Lokasinya sudah kita siapkan. Nah, untuk proses selanjutnya seperti apa? Silakan teman-teman ikutin channel saya seperti biasa, teman-teman. Dan di sini kita akan mempublikasikan semua trikmen-trikmen yang kita perlukan untuk merawat melon Merlin ini, teman-teman. Nah, jika sebelumnya kita menanam di polybag, nah sekarang kita langsung ke tanah seperti apa. Dan ini pun saya katakan cukup lumayan banyak yang kita tanam, satu pack itu 1000 lebih. Kemungkinan ya, kemungkinan nanti yang akan tertanam itu sekitar 1000-an sudah pasti, teman-teman. Karena yang ini kemungkinan kita untuk jaga-jaga ya, kalau ada yang tidak tumbuh ya. Jadi di situ yang kita lihat kemarin lahannya itu sudah saya siapkan itu sekitar muat kapasitas 1000 pohon. Nah, ini dia teman-teman. Oke, baik, untuk proses persemaian akan ada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan subscribe selalu channel ini supaya saya tetap semangat untuk membuat konten yang berhubungan dengan pertanian, khususnya tanaman hortikultura. Oke. Nah, ini dia.